Dah orang jamin dulu. Orang tua masa dulu. Bila nawi anak dia bining, anak dia belaki, dia tengok nawak menatu, dia tengok dulu. Dia tengok. Bukanlah dia saat itu semata-mata nawi belaki dak. Bukan semata-mata nawi anak dia tu bining dak. Tu nawak orang tua dulu. Siapa setengah-setengah orang tua dia raksi. Dia raksi, dia raksi. Nah, dan rokok ada seberkah bilicing dia raksi. Dia letak. Ah, dia raksi anak dia. Hak tino raksi cara tino. Nah, hak jatah raksi cara jatah. Raksi apa tu? Nak we kena dengan hak kandak. Nak cari kebahagiaan di dalam rumah tangga. Kerana mula-mula dalam rumah tangga lah. Dalam rumah tangga, hak mula-mula sekali kita kena betul kena molek. Kalau selerok dalam rumah tangga, mula-mula lagi dah, oh tak kena berkecek lah anak. Anak tak kena berkecek lah, tubik jadi macam-macam anak. Ha, tu nak ayak. Bila anak tu jadi macam-macam, itulah nak ayak kita pakat duk menyupah. Ada setengah orang nyupah ke anak dia. Ah, dia royak tak erti anak dia ni kerah perut lah. Begitu beginning lah. Cuba kita tengok kita kena dak dengan dasar-dasar Islam. Ha sini ni. Sebab apa? Sebab bila kita kena dengan dasar Islam, anak kita sendiri dia tubik jadi comel, jadi molek. Ha, geno anak demo tubik mari pakai kepiah. Royak sepatah pergi dah. Suka nak ngaji Quran. Hak kita tubik, puff. Lah, nak berdecak dah. Nak berdecak dah, tak boleh duit. Ha, nak berdecak. Gino tu, hey, nak berdecak tu. Ha, cuba perhati tengok molek. Ha, asuhan kita pesan mana? Asuhan tu kita pesan mana? Ha, ni nak ayat dalam Islam. Sebab tu dalam Islam ni, dia ajar kita. Ugamo Islam ni, ugamo comel sekali. Ugamo comel. Tak ada ugamo nak boleh nak lebih comel daripada ugamo Islam. Gano boleh kata comel kerana ia ada cukup lekat. Dia ada cukup lekat di dalam ugamo Islam ni. Ugamo lain nak we molek kena peracung sepa dulu. Kena bersorak. Kena waktu bik perah fikiran kuam kidhin. Islam dak dah. Mari balik dalam Quran, mari balik dalam hadis Nabi, pesak-pesak tengok, jumpa sudah. Kerana dia ada dah kutmai dia. Dia ada rabiat dia siap dah. Cuba tengok ayat ni, hamba baca saat ni. Tuhan kata gini, mari kita pakat dengar, pakat perhati. Lepas tu kita mari dengar macam mana hak Islam dia suruh kita ni. Nak jadi tu, biar anak molek. Ha tu nawi anak sat ni tu buat baik dua ibu bapa. Lagu mana mula-mula Tuhan ada royak. Tuhan kata wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ha tu Tuhan kata. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Dan setengah daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. Setengah daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. An khalaqa lakum min anfusikum. Tuhan kata. Ialah kami. Tuhan kata aku ni menjadikan kamu saat ni tu min anfusikum dari kalangan mung sendiri. Aku buat puak mung tu daripada mung. Yang ni daripada air mani, air mani kita Tuhan buat ni. Kita ni jadi daripada air mani mek kita dengan cik kita. Sore-sore ni, sore-sore ni. Daripada air mani mek kita dengan cik kita jadi kita ni. Ni Tuhan royak sini dalam ayat Quran ni. Ini Tuhan kata tanda-tanda aku ni kuasa. Ha tu. Maka Tuhan kata itulah aku kuasa buat puakmu ni. Aku capur daripada dua air mani, ibu dan ayah. Tu.
Kama dia aku buat ni Tuhan kata azwaja. Apa azwaja? Iaitu pasangan-pasangan. Apa babo pasangan-pasangan tak erti kita? Secuk secuk. Padu pasangan. Tuhan waktino wak jatah, wak jatah, waktino, waktino, wak jatah. Segu 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 ni Tuhan royak. Tuhan kata aku buat manusia ni segu 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 segu. Bukan kata wak jatah belako, wak tino belako dak. Wak tino, wak jatah, wak jatah, wak tino, wak tino, wak jatah. Sabik ada kedua malam ning. Ha, sabik ada kedua. Pak cik pun ada, mak cik pun ada, pangoh pun ada, mangoh pun ada. Ada kedua-dua tu hero yak dah azwaja. Ni tu hero yak kata dia ni kuasa wak manusia pasangan pebutiti dah. Ha, ada tino ada jatah. Tu. Maka Tuhan kata gano? Litas kunu ilaiha. Aku buat tino jatah ni litas kunu ilaiha. Kerana aku nak widuk sekali kedua-dua ni. Tuhan wak kita ni nak widuk sekali we. Padahal nak widuk sekali. Nawi hak jatah tu bining, nawi hak tino tu belaki. Orang siapa panggil tu duit tamacak. Bila jadi orang kena belaki, kena bining. Ha tu hak tamacak. Ni dah hak jatah pun tak si bining. Duk selimut telanyek ke rumah. Gigi-gigi pun tak ada beruh karak sepuluh taring boyo. Tidak. Ah, hak tino pun tak si belaki tu masa catung. Ah, orang tegur sikit baik kain selalu. Kena ia pun harum. Kena tak si belaki, tak si belaki. Orang minta apa orang dah tak si, tak si, tak si. Tak duduk sorang, tak duduk sorang. Ha. Apa panggil pit pakatik. Kita tak? Ah, tu. Kerana Tuhan dua tu nak wik. Litas kunu ilaiha. Nak widuk sekali tino dengan jatah. Maka kita tak boleh nak duduk sekali wik. Harah. Nak duduk sekali geno. Hak tino anak datuk ni. Hak jatah anak datuk ni datuk nak duduk sekali. Boleh ke? Tak boleh. Hak itulah apa panggil adanya majlis pernikahan. Ha, nak boleh duduk sekali boleh. Tapi kena nikah dulu lah. Hak Tuhan suruh duduk sekali tak boleh. Kena ada nikah. Tengok tu ada yang kata hawa nikah di syurga. Dalam syurga lagi nikah dah. Bukan kita sini mari deknum lagi nikah. Jadi kita nak duduk tak boleh laki bini kena nikah. Nak duduk mentah-mentah itu tak boleh. Lama dia tengok, ha tu tu yang suruh duduk kali tu. Tak nak suruh nikah tu. Ha tu kaya sungguh tu imek. Ha, dia kata pakat duduk sekali tak nak menikah tak. Ha, kena nikah, kena nikah. Ha, nak nikah ni lah yang ada laksud dia. Nak nikah ni lah yang ada cara-cara dia. Nak nikah ni lah yang ada witi dia. Gena witi dia tu. Nak wisni lah. Bukan boleh nikah belakang. Ah, kalau tak pilih, tak tengok katik ke? Ah, tak ada lama. Tak ada lama. Kadang-kadang menikah. Allah, dia kata baru ya. Kawah tak ada gihata lagi nak cerah dah. Ha, tengok. Gino tu tak kena tu. Tak kena dengan cara dia. Ha, hak tino pun bekeng, hak jatah pun bekeng. Dia kata nak duduk geno dua ni ni. Sama-sama bekeng dua ni. Dia kata sepuluh kucing jatah dua ekor dah. So, heu. Hak tu pun, oh. Heu. Astabai gomoh dah dah. Ha, tu bulu yang kau bawa tak iap lana lah. Ha, tak boleh. Dia kena cari. Ha, kena cari ni. Jadi asal lagu tu tu hewak ni. Tuhan buat kita ni asal lagu tu. Dia buat kita ni pasangan-pasangan secuk-secuk. Tapi dia buat secuk ni supaya kita nak widuk sekali.
Maka tak boleh duduk sekali. Malaikat kita kena menikah. Kita ni kena menikah. Ha, tu kena menikah. Bila menikah dah, Tuhan kata kena. Tuhan kata kena, tu kita menikah dah. Akak nikah dah patut imej dah kita pun. Dah, caubau pun pergi, tu imej pergi, tangis caubau. Caubau pun duduk selo dah patut imej. Ha, tu. Dah. Ha, pok hok tino pun pok jausa pun duduk cokoh tepi tu imej. Tu imej pun akak lah. Nah, tu imej pun akak lah nikah dia. Ha, tu nak ayat tu. Ha, bila dah tu imej akak nikah dah, cauba pun jawab. Ha, cauba pun jawab lah. Terima nikah. Tu imej kata, wahai Muhammad, aku nikah akan dikau dan aku kahwin akan dikau. Akan Sumayyah binti Harun. Yang berwakil-wali bapa ia akan daku dengan mah kahwin 150,000 ke tunai. Tu imej kacik tangi cabau. Cabau lalu aku terima akan nikahnya dengan isi kahwinnya sebanyak tersebut. Ha, hari nikah tu. Ha, tu imej paling lah kutuk khotik dia jadi saksi. Gena tu khotik. Ya. Gena terbila. Ya. Sudah dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalalul. Ya Allah, ya Allah. Jadilah dua orang ni. Ya Allah, boleh nak beramal. Ya Allah. Larawi rajinlah. Ya Allah. Wa umat yang banyak. Ya Allah. Haa, tu imej pun doa. Nak boleh beramal-ramal. Haa, tidak. Haa, sudah. Boh, sudah. Tuhan kata kena. Tuhan kata. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Tu di akhir ayat. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kami jadikan sekelamin hak nikah ni mawaddatan wa rahmah, berkasih-kasih sayang. Ni Tuhan kata. Tuhan kata bila dah nikah dah, Tuhan kata aku jadi dua orang ni berkasih-kasih sayang. Ha, tu Tuhan buat ni. Kita dah balahnya. Tuhan tu ada suruh balah. Tuhan kata aku jadi mung ni tina jatah sepasal-sepasal. Aku suruh muduk sekali nikah lah. Bila menikah dah aku suruh duduk wimolek kasih sayang. Jangan duduk menapal lah. Ha, jangan duduk jek lah bini mung tu. Tengok Tuhan kata. Lepas tu duduk jek tu. Ha, situ duduk jadi masalah kita. Masalah kita duduk jek-jek spring tu. Ha, bini tak kena sikit. Pang. Ya, bunyi. Tu imej kata lah, minggu kemarin mari dah rumah aku. Hmm, bini nak suruh cerah pulak dah. Aku serabut perut lah. Tak kuning ya wak puluk. Allah, aku ingat kawah tak ada kereta lagi. Lah, mari nak cerah dah. Kena Allah kena tok laki basok. Aloh tok laki kena. Hai tahulah kepala panah kok mana tak tahulah. Ha basok pongoh lagu mana tak tahulah. Allah bini negak we ha habis dah. Bini no yak atau kedemak pada tok laki. Tok laki apa ni bini pagi-pagi engkau tu lagi goreng lagi tak kena lagi. Ih tok laki dah sepak lagi. Ha tengok. Sebab apa tu? Sebab kita saat ini tak cari contoh, tak cari buat. Supaya dengan Nabi Royak. Supaya dengan Nabi Royak. Apa ni kita pilih jodoh tak kena dengan agama suruh. Hani ni Royak. Hodok jadi-jadi. Bila tak kena dengan hani tu, anak kita tu ubik esok jadi kosih. Jadi kosih. Ha tu. Nabi dia pesan kita bila nak berlaki orang tino. Nabi kata mu pilihlah dua perkara. Dengar orang tino tak berlaki lagi. Nabi kata mu nak pilih orang jantan mu pilih dua perkara. Hei orang tino. Nabi kata iza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Bila orang mari nak masuk mitok mung wak natu.
Mu tengok dulu lek jatah tu. Man tardawna dinahu wa khuluquhu. Hak jatah ni kena wi ada agama. Nabi suruh orang tino pilih nak waktu laki wi ada agama, wi ada pentan agama. Belah tak leh ngajar apa. Wi ada asah agama nak waktu laki. Ha tu. Yang kedua wa khuluquhu. Pilih orang jatah ni hak pe perangai molek. Akhlak molek. Dua ni. Nabi kata fazawwaju. Nabi kata munikahlah anak mung he mek hak tino o. He pak hak tino o. Dia jatah mari nak masuk minta anak mung tino nak wak natu. Mu nak carilah win natu mung hak jatah. Mu tengok katik hak jatah ni ada kedak agama. Hak jatah ni akhlak molek kedak. PA perangai dia molek kedak. Hani mula-mula nak ayat ni. Akhlak molek dah hak jatah nak mari minta kita wak bining ni. Lik tino kena tengok dua perkara ni. Bila ada dua perkara ni Nabi kata fazawwaju, menikahlah anak tino mu dengan jatah lagu ni. Bila ada dua perkara ni. Wa illa taf'alu, kalau mu tak nikah anak mu jatah molek dah mari minta, takun fitnatun wa fasadun kabir. Nanti tengok anak mu tino jadi rosak besar lagi akan datang. Jadi fitnah kalau mu tak nikah lagi, kalau temu jatah molek dah. Ha, maka sininglah kita duk pelat. Kita tepat pelat sini ni. Kita tak tengok hak Nabi royak sana. Kita duk pilih gapo di tubuh. Nak hak tubuh tinggi putih. Supaya darah congsam. Ha tu. Nak lagu tu. Orang okay, masuk minta dah baru ni tapi hitam sikit entah si aku. Nampak si brown. Ha tapi ngaji dah. Hok jatuh tu ngaji dah. Dia mau kata sorok sedaklah dia tapi hitam sikit ya. Oh, patu pendek hidung gebang. Hok tino tak si. Bukan hok tino tak si, mek hok tino tu sangatnya. Oh. Mek hok tino tu duk mainnya. Nuak kena lek jatuh mari dengan mutu Honda Wake ya. Mari minta. Lepas tu tak ada baru mana. Jack sandar ke umi. Umi pisang tepi moyo tu ya. Naik tak rumah tanya. Kena dah ni jadi gedak eh. Cuna ayat tu. Pak hot tino mari cari. Gena dengan mek dia. Pak mek dia pakai darak kain sarung sikap. Sana lah mutu dia tu di buah pisang tepi tu. Naik tanya. Kena dah ni eh. Anak rumah dia nak lah. Ha. Dia suruh mari lama dah. Ambo tak gamak nak mari. Mek hati ni tengok. Hei, dah payah. Ya tak? Haa, tu. Hei, dah ni kau payah lah. Budak ni tak tahu ke ni. Hei, yak ni kecil-kecil lagi perangai lagu tu. Kita kau nak belakang-belakang lepas lah. Bahamah dah masuk mitok. Oh, tak tahu mana lah. Kita pun serabut ada nanti yang sore pun. Eh, yang mek yang sedap ke, cik? Oh, kata anak. Ya tak anak, ya tak si. Padahal dia tak si. Bo mari tu yo tariwo. Paideng tu yo tariwo baru waktu baik yo. Mari si tanya pula. Orang lain pula masuk minta. Geno he dah ni lagu mana ke? Hei, dah ni kau tak payah lah. Yo suruh koma belako. Budak ni kau yahlahlu tak payah. Dua ini dia tengok tu yo tariwo baru ni. Paideng. Yo mek dia tu duk gila kereta. Habis siapa tak belaki nak dia. Ah, mari yang Toyota Rewo pakai jadi. Pakai jadi. Mek dia tak ada apa lah. Tak apa jadi. Mudah-mudah. Eh. Ma ni mudah-mudah belakang. Tu nak ayat tu hari ni. Hari ni email kita email kepada waktu. 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 Duk gila ke benda. Besi buruk. Tak kira tengok. Natu nak jadi apa. Ha, kena dengan Nabi Royak. Padahal hak saning tu gak Allah. Hak saning habis terik dah. Tapi ia tak comel sikit lah. Dia berkata sedap budak tu gak. Orang kapung dia sayang belakang tu. Oh, sorok sedap.
Boleh ganti Tok Imeh, Datuk Imeh pergi. Tok Imeh pergi uberung ke mana dia. Tok Imeh kata, jaga semayah dia, lima waktu dia, Tok Imeh pergi uberung seminggu. Dia tegak, Allah, sawah sedaklah. Tapi kurang molek lah sikit. Tuai pendek, pendek pun rajin. Juru dengan orang yang basuh, dengan orang yang kecil bergaluh. Orang yang ada ilmu. Oh, ni tak. Dia cari foto yang tariwud. Haa, boleh tu dalam 2 bulan lebih-lebih nyengguk. Kenapa natuku ni tak ada semaya jemaah kali hebat ni? Orang tanyalah, mak, natumu duduk ke mana, mak? Eh, tak tahu. Dan semaya jemaah mana? Eh, tak tahu juga. Nampak ada rumah. Apa peling? Bawah khomis satu selalu dah, tak ada jemaah. Ah, siap dah, mak, weh, natumu siap dah lah. Ha ni hodok jadi hari ni dia ada hari ni. Ni dia ada hari ni ni. Peling dah lah. Bos apa pak boleh pakai pelita sini. Malam-malam nyuluh. Tak tahu juluh gapo tak tahu. Kalau kata suluh kata orang okay, Islam. Nak kata suluh giling ke nak oleh baru. Ya suluh oleh hutan kau tu. Eh, tak payah. Wina tu dia muduk menyuluh ke apa. Haa, jadilah lah. Mula situ, ya susah lah. Dia bining. Duit tak ada dah lah. So, muduk mek. Mek. Cik. Mek. Cik. Mek. Cik. Minta duit ke mek. Tak apa. Dia bining. Dia tak ada lah. Haa, situlah mula jeng dengan bining. Mulalah duit duk bining dia rebut ambil. Kalau boleh anak nak buat beli pampers anak tak dia. Nak buat beli beras tak dia. Nak buat bayar duit api tak dia. Kalau tak wui dia jet spring. Ah, ni nak jadi hari ni. Ni nak jadi dalam sangkum kita hari ni. Nak jadi dalam masyarakat kita hari ni lagu tu dah. Banyak mana orang tino perik di dalam rumah tangga. Kadang-kadang boleh anak sore, kadang-kadang boleh anak dua. Tapi tu lelaki lah pelik. Tak usah kata dia nak pergi kerja cari duit-duit kita. Hidup kita dah ambil dia lagi. Ni hari ni nak ayak sepap ni nak ayak ni. Pas nak jadi anak yang soleh. Oh, jauh lagi. Kerana kita pilih tak kena dengan Nabi suruh. Nabi kata mu pilih orang yang ada agama. Lepas tu, ialah dia saat ni tu akhlak molek. Dua ni jari jatuh. Retina kalau boleh tu laki lagu ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Belahlah kurang molek sikit pun. Ok lah. Wisapa syurga ni jangok belakang. Tak dunia ni sobar-sobar lah. Hidup kepek sikit pasal dia. Oh nak cari mana sebuah nak bidadari. Ha tu nak ayak tu. Kepek kau kepek lah. Nah. Gigi jongan kau jongan gila. Memang kata juling ular, ular ke ular lah. Yang ni juling berwak sudah. Ah, tu nak ayat kata. Kita ni. Ha ni Nabi ayat dah. Padahal budak sana ni tegak, weh, orang puji belakang. Memang kata, oh, suara dia sedap, babo, weh. Oh, masuk minta dah baru ni tak leh, dia mau tak weh. Dia mau tak jangok, dah jangok lagi. Dia mau tak weh anak demo. Dia ni negak lah, orang kapung saya lah. Dia tu imej tak ada kok, dia ganti tu imej jadi tu imej kok. Dia mula dibel lagi dah. Oh, lah kapung dia yo bel lah. Puak tua-tua, geger bakal mari semaya. Dia bunyi yo bel kok. Soro sedap. Bulu orang modira. Derah wemu, derah wemu, derah wemu. Orang bel, orang bel, orang bel. Orang tua-tua ni, ya. Tukar gendong, tukar wirr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 r
Bini kata, "Wei, mu break-break tu ilmu, ilmu, ilmu tu bak kata ilmu." Ya tu. Gino sorok sedak. Rajinlah. Sama-sama sorok tak sedak dia kata, "Tok bila mano ni best sedak ni? Apa kena natu Datuk tu?" Oh, Allah Allah dia kata jadi sungguh. Tidak ada dengar Tok bila agaklah. Hayalah salat. Ah.
Tuk pakai kano dah tu pecah. Gila gue mung sore aku malah gigek malah. Nate mano bae tau. Kita nak angin. Tidak. Ah, tak nak angin noya tu. Oh, hak ni dah dia mengata bae sedak, 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 sedak. Nak habis tu gawe hayalah solah tu gak tu. Oh. Suara sedak, suara nafas panjang. Orang pakat kene belaka lah kapung. Orang lain bukan natu pakat kene pakat bujilah dia ni sedak. Bori jadi tu ime tu gak wi ngorik ngai so tu gak. Oh, hak tua-tua mayang ngorik parka. Mayang ngorik parka. Subuh tiga ka. Apa tu? Galik dengar suara sedak terlupa Fatihah. Allah baca sedak, Allah sedak sedak. Berarti minta Allah, ha, Fatihah tak ada baca lagi ku. Lupa Fatihah. Okey sudah tiga rakaat, ya tak iksa lagi. Mata gini dia ni ngarik empat rakaat eh. Ha, kerana tinggal Fatihah. Ha ni nak ayak suara sedak, tapi tak sih lah. Agar ni tak say back tu. Dia nak back jauh yang comel tu. Tapi dia comel kat ada kecek lah. Peling. Peling, 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 peling. Ah, tak ada siapa tiga bulan tak apa bini. Tidak ke boleh anak sore. Dia boleh anak sore hari nak boleh anak. Payah bang waktu bilik beranak suruh back. Beh tak pandai. Kadang-kadang tukar kata sebeh hari raya. Tok laki ke darah. Oh, mampus sungguh jadi tok laki. Ha, tak ada pentan ugamu. Ha tu. Payah bang kata pakcik, beh ni anak ni waktu beh ni. Suruh beh telinga kanan, komat telinga kiri. Dia pun itah orang. Okay? Itah apa tu nak penyer demo. Nak suruh demo. Tapi orang lain tak ada. Asal kena bear dia. Pejabat dia cokok. Dia rah pocik. Nak pergi perih. Nak pocik tu kuning. Nak pergi perih. Dia rah ke pocik. Pasal dia buat. Allahu Akbarullah. Akbarullah. Wa Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahilhamd. Hello ke payabang? Payabang apa? Up. Katuk mulut payabang nak suka lajuk. Ngoi payabang pun orang Islam juga dengar bel mah dia tu. Payabang tu kena, pakcik. Kena bel pakcik pelik ke? Pelik ke mana? Allahu Akbar ke bel? Ya tu. Patu komak pakcik, komak-komak boleh tu belaka dah. Ah, ha ni nak ayat tu. Ni nak ayat banyak mana pemuda bini nak ayat tak reti bear banyak mana. Ni nak ayat ni. Tak reti nak bear pentan tak ada. Pentan tak ada. Sebab tu Nabi dia suruh cari orang yang ada agama. Mula-mula kena tengok cik ada agama. Ya orang yang ada agama dia tersepak bini. Orang ada agama dia tak supah ke bini. Orang ada agama dia tak nyanyo ke bini. Ha tu noya, orang dia tak ada agama dia peling. Oh, menapas lalu dah. Apa panggil jet spring. Tidak jet spring, jep ah. Bini kena jet spring dinding. Gena tu. Ha balah dahlah. Ni orang tak ada pengetahuan agama no ya. Ni hak Nabi royak. Sebab tu nak pilih orang tina dua perkara tadi. Ingat molek nak royak ni. Pasal kita nak mana? Di anak. Tapi walaupun nak di anak kita pilih sining lagi dah pasengi-pasengi ni. Tok laki dengan bini no. Nak we kena dengan ajaran Islam. Nak we kena dengan ajaran Islam. Kita nak wis ni anak kot kita. Nak wi mi kuam suk nai ciwit kita. Kita kena pilih sining lagi dah. Kalau tak lagu tu tak ada kuam suk, tak ada kuam samrit dalam ciwit kita. Ha ni no ya. Bukan mudah. Ni buat kita ramai-ramai semua ni. Ada perangai belaka ni. Ada perangai, ada perangai, ada perangai.
Siapa dia tahu tu? Hak tino tu laki dia tahu. Kalau hak jatuh, bining dia tahu. Where dia perangai lagu mana tahu lah dah. Tanya bining hal dah. Gena demo weh, tok laki demo lagu mana? Oh, hak kawe ke. Bahasa cemuh. Tok dia, pia ke nasi kok du milih. Oh, wasalamu kamu. Hey, tak cukup ni mata tak makan. Ha, tengok ha, bahasa tu dah ya tu. Dengepek. Kalau tak cukup ni mata tak akeh tak akeh. Lepas tu kena hidai semua. Tapi kita nak pergi jalan mah demo gak lu, ingatlah. Ha. Tok laki tak leh alawak, alawak. Kita ngidai ni kalau lima tak akeh. Paling punggu pula tak akeh. Ha, kita nak uyah dini juga. Kadang ada budu kita buat dua. Ha, ada juga perangai tok laki lagu tu. Ada setengah orang tengena tok laki demo. Kau agak mujur lah, nikah dengan ayah kau. Udah perah, sungguh. Lah, baru ni asyik dingin sejuk tan juga. Aku taruh ke kucing. Ah, itu masa mudah. Tidak. Nasi dingin, aku taruh ke kucing tan dia. Tak ada payah. Ambil budu, cerr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 r
weh mu ulah tak ambil. Ambil mula kau. Ni makan suku ulah ya tergi dicapu ambil lah perut tu lah. Ha ah, ini bahasa mudah nak yak tu. Ha ni pergi berangan ni. Sebuah tegak tanya tu laki. Hei, kena bini nama weh. Ha. Aku rasa lemahlah. Lemah. Lemah ke mana pula bini mu tu? Ku napak mengolak ke ni? Allah, mu tak tahu, aku tahu lah. Daya mula ngepek bala. Mula pukul 7, pukul 11 dah ngepek lagi. Berarti tak berarti je nera. Haa, tu, tu laki oyak tu macam-macam ngepek. Haa, tu. Hak dia mana? Aku tak aku. Aku tak ngepek aku. Aku, oh manis tak mau. Tapi kurang mandi. Pukul 9 tak sisir lagi rambut. Ya serbang. Hak tidur semalam lagi. Tugak kemai rambut juga. Wih, duduk gitu. Bangun tidur tugak wih. Pakai gaduh-gaduh ambil cucu. Cucu ni teriak sampai terkecing. Wena tengok teruk sebuah singa dah. Tukar dengan hatu tengok teruk. Oh, rambut-rambut tak ada sisir dah. Ah, ada laka. Hani nak ayak PA perangai kita. Sebab tu kita kena tengok agama. Kena letak agama duduk dapai kita. Baru kita mi kuamsuk. Hani Islam ajar kita. Ni Islam ajar kita ni. Tapi kita tak lagu tu lah. Bila tak lagu tu saat ni tu, dia jadi belakang tengah jalan. Kerana tu heroyak dah. Litas kunu ilaiha. Nak widuk sekali. Lepas tu bila duduk sekali dah nikah dah. Waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Kami jadikan sekelamin duduk sekali ni. Mawaddatan warahmah. Berkasih-kasih saya. Berkasih-kasih saya. Apa kasih saya? Jangan duduk baloh lah. Sikit sebanyak pakat cari rezeki kita perak anak. Moga hari ni kita boleh duduk dekat dua ni. Dulu mu duduk sore, aku pun duduk sore. Lepas tu kita nikah dah, mu belaki aku bini dah. Kita pakat cari rezeki lah. Kita pakat carilah rezeki nak ayat tu. Ha tu nak ayat tu kita ni. Pakat cari rezeki. Apa tu? Kita pakat duduk berkasih saya, kasih saya. Jangan duduk baloh, jangan duduk baloh. Ada anak tu laki kerja. Bini duduk jaga anak rumah. Bini basuh kain baju. Bini masuk tu laki nak klik makan. Ha tu lak dia. Barulah seni. Ha bini pun tak kata gapo, tu laki pun tak kata gapo. Seni apa panggil gapo? Apa panggil bahagia dalam hidup rumah tangga. Tak ada bunyi gapo, tak ada bunyi gapo. Ning orang kena dengan cara. Begitu juga orang jatah. Orang jatah pun Nabi suruh pilih bini nak wak bini ni. Dengar orang jatah. Holik jatah bila nak wak rumah tangga. Suruh cari bini lagu mana nak wak bini weh. Nabi kata tazawwajul wadudul walud. Dalam hadis Nabi.
Dalam hadis Nabi. Dalam hadis Nabi Nabi kata gana, tazawwajul wadudul walud. Hei orang jatuh, mu carilah. Mu carilah jodoh mung saat ni, tino saat ni tu. Tino pasal mana? Al-wadud. Apa al-wadud? Orang tino hak mu kasih. Kalau mu nak bining, mu cari orang tino hak mu kasih. Ha, tino mana pula tak kasihnya? Bukan kasih biasa dah lah. Hak mu basa gerah tu. Hei, orang jatuh, mu carilah orang tino hak mu basa gerah tu. Apa panggil hak nafsu marah. Pada gitu. Orang jatuh, bila nak bining, cari hak nafsu marah. Kalau hak nafsu tak marah, mu tak usah nikah. Kalau kita tanya, gena mak mu nak nikah dengan ayah ke? Tahu, kahwin tak ada, terasa mana, mak kahwin, duk tekan sangat. Ha, tak usah, Ha, geno Nabi suruh lagu tu, geno. Suruh orang jatuh, kalau nak cari bining, we nafsu dia marah. Dia tengok kau bining dia, dia tengok kau tino tu tu, Allah, dia gerai. Tidak gerai. Supaya orang makin colik, colik bau orang ni tu. Tengok pak, Tidak? Haa, lagu tu. Gano boleh Nabi suruh pesan lagu tu? Kerana Nabi nak kau umat. Pada lagi. Nabi di haji, di akhir hadis saat ni Nabi kata, aku nak umat. Aku dah hari kemah esok, aku bangga, aku tengok, aku kedembel di pagi, pada masa esok. Gino? Kerana ku umat ramah. Nabi lain tak ada umat. Nabi Isa sikit ya, Nabi Musa sikit ya, Nabi Harun sikit ya, Nabi Zakaria sikit ya, Nabi Ibrahim sikit ya, Nabi Nuh sikit ya. Aku ramah umatku. Jadi aku bangga umatku ramah di hari kerak esok. Jadi Nabi ya suruh nikah lagu tu, ya nak kau anak. Nak we kita ni beranak, ya jadi umat dia. Sabik dia suruh nikah, cari hak tino, hak nafsu dia tu marah. Kita panggil kata cari tino hak kita basuh gerai. Pada gitu. Haa tu. Hak kena cari hak gerai. Dan gerai. Kau tak ada banyak boleh. Pong. Kuah. Dia mau kata lah. Aku basuh mu 3 tahun kan dia. Huh. Kapa gerai dah. Ni. Ni orang dah. Kita mumpah agak buluk dengan sahing kita. Lah munih dah. Geno ni sama aku nikah. 3 bulan ya aku 2 ya baru. Tak rigi. Abang malah. Aku abang aku rajin. Tak ada buat kerja pun. Hujan-hujan ni enggak buat nak lah. Pong kuah. Aloh ni dah mungyah. Huh? Aku kembar 2 terik itu. Oh, sabik banyak mu kembar. Tidak. Hani Nabi nak kau umat. Sabik suruh cari lagu tu. Suruh cari lagu tu. Kenapa? Kalau tak gerak, dia tak lihat enak lah weh. Gino lah. Tak ada nampak boleh enak lagi lah. Hau. Engkau duduk belaga belakang. Gino. Dia tengok ke bini dia. Boleh tengok bini dia. Ada lagu tu. Tengok bening tak penuh mata tengok. Gino, dia tak ada pasal gerak. Nabi tak mau tengok hok gerak. Nikah. Yang kedua Nabi kata tazawwajul walud. Hosani alwadud, hani alwalud. Apa alwalud? Mu carilah orang tino hok bako anak ramah. Alwalud mana orang tino hok banyak beranak, yang ni anak ramah. Nabi suruh pilih 2. Satu hak mu gerak, yang kedua hak anak banyak. Mu pilih meh tu hak bini. Pas nak tahu mana kita, dahlah belum nak pergi minta tu, kita tanya dululah. Mek dia berapa beradik eh? Dia kata, mek dia 12. Ah tu. Aku nak minta dah anak dia. Kena? Aku dah 15 apa kali? Nak tu dah 15, tok tua 12. Dia mahu tahu jadi muda. Ha. Dia jadi apa panggil bila mak tu anak ramah. Anak dia pun anak ramah betul lah.
Kita telimo belah. Trik, cik, cik, cik. Ya. Pergi ngaji tarikat. Jujur. Sepuluh anak sekati lah kau tembak dah. Haa. Gini tu. Oh, dia berkata tu. Cucu dia tu belakang tu. Tengok tu tu. 15. Oh, baju tak ada kena jui kau gendak. Hak abang wik adik, adik wik adik, adik wik adik. Jujur. Ngaji tarikat. Ning Nabi Raya. Cara dalam hidup nak ayak tu nak wik kena. Haa. Nak wik kena nak ayak tu. Kena cari pesen tu. Aduh, pak kita cari lagu tu dak? Dak, tak ada cari dak. Ha, gena tu, tak ada boleh anak itu. Gena tak beranak, entau malah dah kita. Harinonyo tak beranak muda lagi ni, entau nak jaga piu. Gena, dah beranak banyak-banyak muda tua. Tapi malah beranak, nak nampak muda sikit terik ya. Ha, orang kita lagu tu lah ni. Tak sih beranak dah. Ha, dua orang je ketik, 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 dua orang. Bawa malam letak dia ketung dua-dua. Habis cok. Lalu dah. Ada lebih. Haa, orang kita nak ayat tu. Orang dulu berapa orang dulu ingat tak? Ambo tujuh. Ambo tujuh. Ambo. Tujuh beradik. Haa, tujuh beradik orang dulu. Ada hak pupu ambo tu dua belah. Dua belah, dua belah orang dulu. Allah. Orang learning, ala, sore pun tak apa dah. Sore tik 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 dekat we, gi hata tri, gi mik tri, tri, tri. Apa khabar? Ada jadi gapo? Gena tu. Tak ada peling juga sore pun. Ha, kita plak. Dulu tak sibuk anak, bawa tak anak tak pakai. Eh, kalau tu anak boleh tiga orang lagi ke deh. Ha, barulah. Tak leh nak buat dah kita. Kerana kita tak ikut jejak lakah. Jalan ni hak Islam royak kita. Bila sininglah panggil anak kita lahir tak jadi anak yang soleh. Anak tak lahir anak soleh. Sedekah Islam ni dia mengatur molek dah. Islam dia buat molek dah. Sehingga molek tak molek tengok. Islam tengok. Bila bini perut besar. Bila bini perut besar. Hak molek gak bini tu bacalah Quran semua. Baca surah apa weh? Mula-mula ni surah Luqman. Baca surah Luqman. Karena Luqman anak dia molek. Luqman dia ajar anak dia molek. Dia wasiat ke anak dia tu molek pesan ni. Baca, baca. Bos milai bulat. Alih pula surah Maryam. Nawi mudah beranak. Baca surah Maryam pula. Baca surah Maria pula. Pasal apa tu? Nawi mudah beranak. Cuba tengok. Kita dah berbini beranak lah. Wrong playing. Oh, buat lagu di perut bini. Hak tu lah anak kita tu baik nak berdecok selalu. Lah, anak kula pelik sungguh. Dia tak anuban nak berdecok. Kerusuk tak suruh berdecok. Nak berdecok. Geno apa pasal ni? Nak buat geno tekah munduk perut besar itu munduk berdecok dah. Munduk dengar lagu dah, tak ada dengar Quran dah. Ha tengok. Haning nak ayak cara-cara kita. Ni kesel besar sekali nak ayak. Kita kena baca Quran dah, baca Quran dah. Anak kita saat ni nak tubik nak lahir tu. Ha, nak lahir saat ni tu. Bo tubik pa, tubik dah weh, tubik 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 dah. Suruh ban di telinga kan ni. Suruh komak di telinga kiri. Tengok Islam. Tengok agama Islam. Nak jadi anak tu molek. Bawa beranak tu beda. Kena be. Haa. Be. Gini suruh be. Apa suruh be? Nak ujian anak kita tu dengar dah seru azan. Seruan azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kelingokan ni anak kita merah-merah baru tubik tu. Noyak tu. Telinga kiri komak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapa tu eh. Seolah kata anak kita merah-merah tu panggil dah ugamu. We dengar dah suara Allah. We dengar dah kelimah Allah yang maha kuasa, yang maha besar. Panggil suruh bedah. Seolah-olah Tuhan kata, hei budak,
Kalau mu besar esok bila dengar bel mu jangan lari lah, pergi sejik. Ha, pergi sejik, suruh pergi sejik. Anak orang lain dah tak? Anak agama lain dah tak? Demo mesok mesti tengok dak orang Syiah. Orang Syiah, orang Buddha, orang Buddha, orang Buddha. Mesti tengok dak orang Syiah yang beranak di rumah sakit, ada dak nampak tocah? Tengok dak tocah, tocah dak baca dak anak orang Syiah. Ambo tak mesti tengok. Ambo tak mesti tengok tocah dak baca. Orang Syiah beranak ke tocah pakai cuk kuning dah. Gida ambil anak orang Syiah tok dak dia bacalah, baca sedio eh. Ha, ada dak lagu tu? Tak ada. Orang Islam ya. Anak orang Islam ni suruh bel dah tubik. Ha, suruh bel dah tubik. Nak royak kata cara nak wi anak tu molek. Nak wi anak kita tu molek juruh nak ya. Bel dah telinga kanan, kelomak, kelomak telinga kiri. Anak agama lain tak ada. Tak ada, kamu dah tengok tak ada kata tok cah dak pegel. Misal tok dia ni sian ni, orang sian ni sumpon. Patu beranak. Kaya bang waktu bik tu tocah pergi. Tocah duk baca bantakayan tarakaya mantaya. Ada tak? Tak ada. Tak ada, tak ada, tak ada. Noya tu usleh ya. Tengok. Hari noya. Bobe sudahlah, sudah dah. Kaya bang bubuk gilah perih dak pada. Gua klik di rumah pula dah. Apa hari yang ketujuh, hari yang ketujuh, yang ketujuh. Langit kau pula dah. Tengok anak orang Islam ni. Ni nak royak puak kita, we tahu kata Islam ni ajar comel sekali. Nak we jadi anak yang soleh. Tu. Suruh ngekoh pula dah. Boleh anak jatuh lah. Supa pok sebutin utik. Dia mahu tahu lah. Supa soyok tepek dah. Dahi-dahi pun supa ngawai dia dah. Oh, hidung-hidung pula supa wai dia suti-suti. Tiga kilo lebih. Putih. Supa ngahubi kayu koyok. Putih semua. Dia kata, la ilaha illallah budak ni. Tubuh stokok. Oh, ya kata, suruh ngekoh pula dah. Cerio pun hai angin ke carilah kambing. Engkau anak jatuh ni dua ekor, 14,000. 14. Tu no ayat tu. Ambil kambing mana? Di tepi patah tu. Haa, di tepi patah tu. Kambing, Allah, hak klik tu kat wih, hak telinga lembek. Bapak, duduk. Dia mahu tolong, hak klik kambing pula, doh. No ni no itu dah lah ni dah. Berapa boci ni? Oh 14 2 ekor. Ulu besar-besar dah ni. Oh kambing dengan tu. Tuai dia tu sejuar dah ekor ni. Kambing nak klik dan nak ngekor cucu. Allah cebo gak lo kasihlah. Cucu yang jangok putih stok tu bu. Tegak we dua yak lah. Kambing dia. Bos, apa hari itu juga? Bismillah dah lah. Itu imeh pun ngatuk katik tu bila tu kak puak. 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 Allah, wak nasib miyo. Satak. Wak arwah tu gawi. Oleh-oleh fatihah wala sa'wah dirian puluk satan. Amin. Doa tu imeh pun ayat kata. Maka puak. Puak. Menambah juga. Ha, tengok ngekah. Hari tu ngekah. Lepas tu, cukur rambut. Letak nama. Buka mulut. Tengok buka mulut. Tengok budak kita. Buka mulut, buka mulut. Gena tu, nak jadi molek. Tak si widuk kata supah ke makpok dia tu. Dan mu besar esok, jangan dia supah lah. Kau mek mu, kau cik mu. Mu kenal katik. Ha, tengok. Buka mulut. Suwa aizam zah. Makai wah tamar Rasulullah. Allah baca doa. Tengok anak. Molek dah cara Islam. No, ya. Cara dia witi Islam. Tengok. Nau jadi anak tu molek. Boduk. Duk posi. Nan haik poha. Lah. Berjauhi pula. Dah.
Tengok. Jawi pula. Dia kata kena, tak boleh lah. Learning kena jawi kecil-kecil. Oh, ingat waya dulu, jawi besar waya. Masa waya dulu lah, Tok Mudin terkejut. Kena, jawi besar. Oh, Tok Mudin terkejut. Jatuh pisah-pisah Tok Mudin. Ngepik-ngepik kelecah belicin. Awak kena waya dulu, yang besar-besar, belagak burung. Jamai dulu. Kau tu kau mandi cik ketah. Mandi-mandi tu kau duduk dah batal pisah tu kau. Bos elok kain Tok Mudin. Ah, Tok Mudin. Kejut gak tengok. Tok Mudin kata lah, besar hukum lagi dengan aku. Tok Mudin kejut nak ayat tu. Oh, tu kau kerak berah bunyi. Ah, learning dah dah. Learning hala-hala masa jawi dah. Ha tu nak ayat Islam nak ayat tu. Ha tu nak ayat Bezon. Nak ayat tu nak wimolek anuk ni. Cuba tengok. Kanton-kanton dia. Ha tu. Bos siap belakang dah. We ngaji lah anuban. We ngaji tadika. Cuba tengok asuh mula-mula. Ha tu. We ngaji tadika. Nak kenanya Tuhan. Nak kenanya Rasul. Nak kena rukuk Islam. Nak kena rukuk imeh. Ngaji tadika. Kelas satu sampai kelas ni. Allah pandai baca belakang Quran pun pandai. Ben pun pandai. Komak pun pandai. No, yang kata anak kita asuh, asuh, asuh. Bo besar lah deraka ke ibu. Bo besar deraka ke pok. Ha, sini no, yang kata kita jadi hari ini. Mana tu boleh kita jadi gitu tu? Mana yang boleh jadi gitu tu? Sedangkan kita duduk didik, duduk cara ambil di kecil, kecil, kecil lagi. Genonya jadi akhir sekali. Tepat yang nak punah tahu ke tak ibu-ibu awalan ni? Tahu ke tak tempat anak kita nak punuh siang sekali masa mana? Masa dia habis pohuk nak pergi moneng. Tidak. Sininglah apanggil congwu. Sining apanggil, apanggil peluai untuk dia nak jadi lobby. Bila tu? Selama kening duduk ngaji dalam kampung, ya. Moneng siapa pohuk. Derjah satu siapa derjah ni. Bila habis pohuk nak masuk moneng di sekolah besar. Situ kita beli mutuwi ke dia. Situ kita lock dia pergi sendiri, dia klik sendiri. Situlah dia mula saing dengan saing dia di sekolah Ikecun. Situ dia mula saing dengan sama-sama saing dia. Situ dia baru kena dunia luar. Moneng siapa mosam. Sining tempat dia punah banyak sekali moci-moci. Ingat malak. Sining tempat punah banyak sekali moci-moci anak kita. Hodok molek-molek ngaji tadika cikgu duk puji semua. Ngaji sekolah patum acan duk puji semua juru. Tapi geno boleh pergi ngaji tubik di moneng di sekolah besar. Geno jadi tak molek. Karena dia temu ngagu dia. Dia temu ngagu dia macam-macam dalam 3 tahun ni. Moneng, mosong, mosang. Moneng dia baru kena. Mosong tu dia jadi nak lobe dah. Mosang ni praik. Sininglah budak punah sekali siapa mosang. Sebab tu ibu bapa nak jaga anak. Ambil tekak tes 1 sampai tekak tes 3. Moneng siapa mosang ni. Kena bibik supaya ngobok jambu baru tak apa anak itu. Ni baru okat kita nak jadi anak yang molek. Jangan dolok tekah tu. Tekah yang ngaji moneng ni. Acik boleh kita pergi hatta kita pergi ambil. Pergi hatta pergi ambil. Kena padu benar-benar anak celah tu. Kena padu. Caya amuh lah. Orang buat wicai dah. Kata budak dia jadi situ. Bila dia punuh sampai mosa ni. Dia tak ada naik mosi dah. Moplai dia tak pergi dah. Dia sampai mosa tu ya. Bukan mosa tak cuk. Kalau cuba, kena reject. Kena reject. Sekolah hambak. Sekolah hambak. Sekolah hambak. Sekolah hambak. Gena, dia peling. Dia peling. Cukgu dia. Orang masuk kelas belakang. Orang masuk kelas belakang, dia locak pagar. Ning anak kita tengok siang kali. Sebab tu anak kita bila ngaji moneng, gi ngaji renung, kita kena gi hatta, gi ambil. Acik boleh. Tidak kan duduk di pondok, duduk di asrama. Dia siang sekali kerana dia baru tubik pada kampung, hidup pak besar.
Dia baru celak kenal dunia. Lebih-lebih lagi kita wi terosak dia. Wi mutuh sebutih terosak so. Ha tu. Duit 100, 200 pagi. Ha, apa panggil anak mah. Lagu tu panggil anak mah. Mula-mula ni mah. Akhir sekali jadi tanah ko. Tak pakar sikit habuk. Akhir-akhir lawai mek dia. Lawai mama dia. Lawai pak dia. Akhir-akhir dia semelih mek dia sendiri. Bila dia lekat jah septik. Ni kita tak tahu kata anak kita punah lagu mana dah. Lama-lama dia kerah perut. Lama-lama dia lawai mulut. Lama-lama dia tak leh hak dia nak yang alawat. Gapo duk tangi dia tak kira dah. Mek dia tak mek dia kerak. Meleh mek lalu dah. Ning haduk semelih ibu bapa ni. Ni nak rakyat daripada puak kita tak. Sebab tu Tuhan menitik berat benar anak terhadap ibu. Ni hak kita dah dengar hari-hari ni. Nak sabar ke tak? Anak nak semelih mek. Ih, mung ni tak ada gamuk. Mek mung tekah mung kecil-kecil gitu duk mengulik. Pukul 2 malam duk mengulik lagi mek dia bila dia demik. Mek dia pukul 2 malam duk mengulik lagi. Okey tidur pergi dah. Nak kena nak pergi anak tidur, anak sakit, anak demik. Siapa mek demik sendiri? Siapa mek tak makan, tidur tak penuh mata, makan tak penuh mulut. Nak belok anak, datang anak besar, Allah nyetapa mek dia. Nyusepak mek dia. Nyusmeleh mek. Allahu Akbar. Haning nak ayat orang anak, seorang anak ayat. Apa kita boleh terima tak? Haning nak ayat kata. Sebab tu Islam ni dia menitik berat masalah anak. Kerana anak ni ada hubungi rapat dengan dua bapa. Sebab tu Nabi kata mu tinggallah anak yang soleh. Bila anak soleh ni nak tu boleh tolong dua ibu bapa dalam kubur. Ibu bapa mati dalam kubur, anak dok berdoa. Tuhan apung dosa mek dia, dosa cik dia. Kerana anak dia dok minta, ya Allah, rabbighfirli wali walidayya. Eh Tuhanku, mu apunglah dosaku ya Allah dan dosa dua ibu bapakku ya Allah. Warhamhuma kama rabbayani saghira. Bagilah rahmat pada dua ibu bapakku ya Allah. Wi banyak ya Allah, kerana ya susahnya dok pergo aku tika aku kecil-kecil dulu ya Allah. Tu no ayat nak Tuhan suruh doa. Ni Tuhan suruh doa, anak doa bila mek mati dalam kubur dah. Ha, pas kita mek kita nak anak kita nak doa ke dak kita. Ha ni noyak ni. Ni menitik berat ni. Sebab tu anak orang Islam dia comel. Dia ada kantong dia. Ha, ni noyak tu. Bila anak kita tak anak kita jadi bala bagi kita tak nak kecil lah. Sebab tu anak deraka nak royak mudah-mudah. Apa panggil nak royak sikap-sikap. Nak royak mudah-mudah. Nah, nak royak mudah-mudah ke apa? Orang anak deraka dua bapa neraka. Tu mudah-mudah. Tak kena kecek banyak. Anak yang deraka dua ibu bapa neraka. Tu noyak. Orang tinggal semaya neraka. Orang makan harta riba neraka. Orang makan harta anak yatim secara zalim neraka. Ha tu hok panggil kelum neraka. Ha ning no ayat tu besar. Kerana apa neraka tu? Kerana anak nak masuk syurga ialah syurga di bawah tapak kaki ibu. Syurga di bawah tapak kaki ibu. Bukan anak dua kaki kita dak. Yani mung kena taat komitmen. Mung kena gena siapa duk kaki memang baru mu boleh masuk syurga. Anak mu jangan deraka anak. Sebab tu dia kata wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Hei manusia mu jangan sembah selain pada aku ya Tuhan kata. Tapi Tuhan kata wa bil walidaini ihsana. Ingat dua ibu bapa mu kena buat baik. Dua ibu bapa kena buat baik. Tuhan kata sendiri. Bapa tu kena buat baik. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Ada kala ibu bapakmu ni dia tak mati lagi. Ada kala dia mati sore tinggal sore. Ada kala tak mati kedua lagi dia tu pemung bila tua esok.
Tuhan kata ibu bapa kita tupai kita. Supaya hari ni ya. Mek kita tak hati lagi. Cik kita tak hati lagi tapi tua dah. Pak kita pun ambil pera duk kali dengan kita. Ya tupai kita pula hari ni. Ni Tuhan ada royak Al-Quran. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Ada kalau ibu mung, mek mung tu, cik mung sana itu, kadang-kadang ada kedua-dua lagi tak mati lagi, dia akan tupai kita dari tua esok. Hagenon jadi balik, dulu ya pera kita, ya atas sekolah kita, ya beli kain baju kita, ya wi makan kita. Tapi bila ya tua, kita kena beli kain baju ke dia, kita kena pera dia, kita kena wi makan ke dia, tukar klik semula. Tu no ayat dalam Islam. Kita kena pera dia lah, wajib kena pera dia kita anak. Yang kita lak mak kita tua-tua, kena wi makan ke dia, kena hormat ke dia, supaya dia buat kita lah. Ha, tu no ayat tu. Sampai tak boleh deraka. Sahabat tu tak boleh deraka. Dulu dia pera kita duk berok lah tangi. Duk berok tak apa. Duk kecing tak riba. Learning kalau mak kita sakit, kita kena basuh berok dia. Kalau dia mutah, kita kena sapu mutah dia. Kalau dia berok pun kita kena sanggup basuh dia. Jangan dia buat mutah-mutah main. Kerana mak mung dulu, mung duk berok lah tapak kaki. Mak mung siung semata mung. Siung semata. Di makia hari ni kita kena siung mak kita. Ni no ya keberkatan hidup kita sebagai kita sebagai anak. Hani Tuhan kata ni. Tuhan kata kanu mula-mula. Tuhan kata, "Wabil walidaini ihsana." Dua ibu bapakmu tu kena buat baik. "Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma." Ada kala makmu saat ni tu seorang mati tinggal cikmu. Ada kala cikmu mati tinggal makmu. Ada kalanya tak mati kedua lagi. Dia akan tupai kita. Maka Tuhan kata kena fala taqullahuma uf. Tuhan pesan kata fala taqullahuma uf. Mu jangan duk jawab mulut dia kata uf. Tuhan lari ke anak. Hei anak, mu jangan jawab mulut mek mu kata uf. Dan mek mu suruh gapo jangan kata uf malah eh. Uf. Nangis jangan Tuhan kata. Hani Tuhan kata wala tanharhuma. Tuhan kata wala tanharhuma, mu jangan dia buat kasar ke mek mu ke cik mu. Tengok Tuhan royak. Mu jangan dia buat kasar. Ha, mu jangan dia buat kasar. Geno Tuhan larang itu, banyak anak buat kasar ke mek. Banyak anak buat kasar ke cik. Bila tu dia buat kasar? Bila mek dia sakit jadi amapa. Bila mek dia sakit jadi amapruk. Geno nak gerak tak leh dah, mek dia 8 bulan dah. Nak makan pun kena dirilah. Tak leh dah nanti nak mati dah mak dia. Situlah anak nampak akan selalu dah. Apa akan kena? Bila mak dia nak berak, dia kepong, kita lubang dia rembah mak dia. Ni banyak sekali anak buat kasar duit apa. Bila banyak bulan sikit nampak dah dah. Tapi mak dia tekah dia kecil-kecil dulu tak ada besok rembah. Berak gapo tak ada besok rembah. Siung semua anak. Nak royak tu. Siung semua anak saya. Tapi anak demik tak boleh gerak dah. Demik tak boleh gerak dah. Ah, mani mek ya lek pagi. Mani siap suap nasi. Mek ya kata nak berak. Loh, mek nak berak pula dah. Orang okay, tak agak nak akik mek. Allah, mek agak. Datuk ni agak dah berak, agak busung pula. Anak, tengok. Anak kata ke mek dia kata busung. Sedangkan dulu dia duduk berak, tak mek dia. Mek dia tak kata apa. Ni anak ni, ya. Kadang-kadang mek sore, anak lima beradik tak boleh nak berak. Mek berak sore lima beradik. Tak ada kata apa mek. Berak ni agak habis-habis cerit ni, ya. Nak boleh besar ke sore tu go Allahu akbar duk dalam air kecing duk dalam kain haring tapi mek tak kata gapo ke anak saya tapi anak lah mek sakit 5 bulan 5 beradik tak leh jaga mek pakak duk berdeki adik beradik mung kata mung tak klik aku cara sore mung tak cara mung kecek sedaklah mung duk jauh ngam mek aku duk sekali aku tak harap dah. Duk balas adik-beradik, lima beradik tengok.
Mek seorang sakit tak boleh cara anak lima beradik. Anak lima beradik mek perah seorang ya. Allah Allah mula dia beranak juga wi Tuhan royak. Tuhan royak sendiri si ibu ni. Tuhan kata hamalat hu ummuhu kurha. Mek mung dulu tekah hidup mengandung kemung saat itu kurha penak dan letih. Sungguh kedak kita duk mengandung ke anak 9 bulan penak dan letih. Tak kena royak, tak kena royak hari tahu belaka dah. Kuat kita ada anak belaka dah hari ni. 9 bulan Tuhan royak lek Quran ni. Hak ambo duk royak dah siapa ni? Tuhan kata hamalat hu ummuhu kurha. Ibumu duk mengandung kemung 9 bulan ni Tuhan kata kurha. Apa kurha? Penat dan letih, tak arak. Apa tengok? Kadang air retina bila dia mengandung ke mana? Kata tak boleh adik ke? Dah lah dah tu. Mari ke tak bulan ni? Tak hari dah. Ya Allah dah tu. Tu je lah dah tu. Nak mengandung. Mula-mula rek-rek. Lepas tegak weh. Lepas pada tegak busung lah lah. Ho Allah hai tegak belah. Ho Allah hai. Ho Allah hai. Allah busung belaka. Ketuk dah nak kacik dia busung asal dah. Tegak orang setak mutu tepi moh dia pun busung. Weh setak jauh mutu tu. Asal mutu busung. Suk digapa? Nanok huak nasi tu busung juga. Hani no ya ore Allah hai no ya. Kuam toraman kong me. Ni sekso seorang ibu no ayat kata. Bila mengandu tu hai royak le Quran ni. Amo royak no wipu ibu ni tahu. Kata patuk dak anak nak deraka dua ibu apa. Patuk dak anak nak deraka dua ibu apa. Tak patuk sekali no ayat tu. Pasal apa? Tuhan kata hamalat hu ummuhu kurha. Ibu mung tu mengandung kemung saat itu penat dan letih. Penat dan letih. Pas tengok kita mula-mula duk mutah baru uek tak makan gapo, kuruh kering. Geno busuk belako alohe alohe. Tak makan, tak ago, tak ago, tak ago. Berapa bulan tu? 9 bulan. Kadang-kadang 9 bulan duk hijau lagi. Dia mengatakan, lu duk hijau lagi 9 bulan dah. Loh, padahlah. Ha, kaya beranak lagi toh kaya ni. Ha, kaya beranak. Kaya beranak pak hijau kaya ni. Loh, demo tak apalah. Kecek ke mana pun. Demo tak apa. Abis demo ada duit. Kita kalau tak hijau nak makan mana kita. Anak duk ngaji sekolah lagi. Harap kau wear dia boleh apa kuk ya sehari-sehari. Kita kena hijau perut besar 9 bulan, 8 bulan duk hijau lagi. Ni seorang ibu duk kandung anak. Ni nak ayat terdahsyat ibu nak ayat tu. Ni hak Tuhan royak ni. Ni hak Tuhan duk royak kita dalam Quran. Mari kita cuba ukur dengan kita sungguh. Sepat penting. Lagu mana tu? Lagu mana? Oh, bila dah kita kada sungguh-sungguh orang ni. Hijau siapa beranak pun ada. Ada seluruh orang ikut darat. Kadang-kadang motong beranak lagi toh pun ada. Tu nak ayat kata macam-macam. Haa, nak ayat. Kena susah. Tak hijau nak makan mana duit tak ada. Hijau perut besar pun. Bawa perut. 9 bulan, 8 bulan nak ayat kata kita. Lepas pada tu saya kata kena pula. Hamalat hu ummuhu kurha. Ibumu mengandung kemung itu penat dan letih. Wa wada'at hu kurha. Dan ibumu bersaling beranak kemung penat dan letih juga. Dua tu hai ulai. Tu hai ulai kurha dua kali. Hamalatuhu ummuhu kurha wa wada'atuhu kurha. Tika ibumu mengandung kemung penat dan letih. Begitu juga ibumu saling beranak kemung penat dan letih juga. Dua kali tak arak.
Tika mengandung sekali, tika beranak sekali. Sungguh kedak tak rak. Hani nak tanya kaum ibu di hari ni. Sungguh kedak Tuhan kata ibu mung tu tekah hidup mengandung 9 bulan tak rak. Sungguh kedak bila ibu mung tu beranak, kemung saat ni tu penak dan letih tak rak juga. Oh nyata sekali. Nah, ibu nak ya Allahu Akbar. Hari nak beranak tu go. Ha. Kenalin. Masuk dalam bilik beranak. Masuk dalam bilik saling dalam di rong payaban. Masuk payaban ambil tolak gi siap dah. Siapa kiu kita dah. Allah payaban pun letak kaki duk pecokain. Sepuluh belalai sedik senung tu. Duk lagu tu dah. Nak boleh kau beranak tu kat weh. Ha. Bimeh takut kat kong kat mana. Kerana apa? Kerana orang beranak banyak mana mati ibu. Orang beranak pelak sikit mati ibu. Sebab tu takut beranak-beranak ni takut. Kerana apa? Bila jadi kat kong gapo dalam beranak kita. Lekat ui, kau lekat sok, kau lagu mana tak ada tolong mana. Mati. Banyak mana kita dengar ibu mati. Dia berkata, oh, natu dia tu mati dah weh. Ha. Gino, beranak pagi tadi. Lepas tu, anak tak apa. Anak sehat tapi mak mati. Wak klik, mayak dah. Ni orang beranak nak jatuh. Seorang ibu bila nak beranak ke anak ni takut sekali, takut sekali. Allah. Pada mau tahu lah kau, hak beranak hospital ni. Hak beranak atuk bidah, cara atuk bidah. Ha, hak beranak hospital. Duk tekan-kain, duk gitu. Payabah mari, duk suruh ngemak. Neng, so, sang. Pas tak tubik lagi. Bukan tubik sama so. Kalau putih moktel pun tak tubik. Haning nak ayat tak orang beranak. Orang beranak di hospital. Ha tu. Nah, payabah saat ni suruh kita mengemak. Ibu nak mengemak, nak tubik anak ni. Allahu Akbar. Bila tubik pula, boh dah. Payabah sambut siap dah. Tubik dengan darah-darah, tubik boh. Darah-darah. Allah, sakit tak kena royak dah, sakit. Sakit tak kena royak dah. Seorang ibu nak lahirkan anak. Ni Tuhan royak dalam Quran sendiri. Nak royak wi anak tahu kata ibu mung setara mana beranak kemung. Ibu mung setara mana mengandung kemung. Padai kedok mu nak deraka kemik mu. Padai kedok mu nak deraka kemah mu. Mamung pera mu lagi beranak lagi mengandung lagi. Allah nak boleh kau besar. Lepas kita duduk pera sesorek 18 tahun tu duduk minta duit kecil lagi kemik lagi. Ngaji duduk mohok dah. Umur 18 dah. Mek duit, cek duit, mek duit, cek duit, mek duit, cek duit. Allah. Lepas kalau kena 5 beradik. Tak 5 kali 18. 5 kali 18 tahun mek kita duduk sanggup kita. Haning nak royak tu. Sebab tu Tuhan marah. Nak royak kata Tuhan marah ke anak sebab ni. Sebab mu tak ingat budi mek mu kepada mu. Kerana mek mu duduk jaga mu siapa bergadah nyawa. Tak sepatut mu nak murih ke mek mu. Tak sepatut mu nak jawab mulut mek mu. Tak sepatut mu nak tapar mek mu nak jijak cik mu. Ning anak noya tu. Sebab tu Tuhan kata bila anak deraka ke ibu. Bila anak tu deraka ke pak. Tuhan kata aku nak lepar tu lah neraka. Ning Tuhan kata sendiri. Ning Nabi dia royak kata orang deraka ke ibu bapa. Tempat duduk dia dalam neraka. Tu noya tu. Besar tak besar budi nak ayat kata ibu-ibu apa. Sebab tu hei anak-anak muda. Hei rumanjo-rumanjo kita semua. Ingatlah mu saya komik mu. Hari ni kita ada mek kita kena saya. Mek kita tak mati lagi pagi-pagi kita kena peluk dia. Kita kena dakak dia pagi-pagi. Belum gapo kita kena dakak mek kita kalau mek kita tak mati lagi. Ingat hari ni apa besar ni. Ingat molek dengan ibu bapa. Pagi-pagi gapo kita dakak mek kita dulu. Kita siung dulu tangi-tangi dia. Kerana dia duduk siung tapak kaki kita. Tika dia duduk bedong kita lepas mandi. No, ayat tu.
Ya nak bedong kita lepas mandi, dia siung, lepas siung-siung. Nak ya tu, kita hari ni kena peluk mek kita. Bila kita peluk mek kita, kita kena kata gapo? Kita kena kata gapo kepada mek kita. Bila kita peluk mek kita, yang pertama kamput kita kerang rek. Kena kata gini, mek maaf kita kata, ni kamput rek-rek kita. Ni mula-mula tu mek muluk. Kita peluk mek kita lep bagi. Tanya mek, mek nak pakai gapo mek? Mek maaf kita kata mek deh. Mek maaf kita kata mek deh. Hani nak royak kata, nak royak kata kita dengan ibu bapa. Barulah kita berkat hidup dunia sampai akhirat. Baru kita masuk syurga kerana anak koci syurga duduk di bawah tapak kaki ibu. Hani nak royak. Ingat molek, ingat molek. Jangan deraka, jangan deraka, jangan deraka. Ha, tu hai royak dah. Fala taqul lahumā uff. Mu jangan jawab mulut mek mu kata uff. Wala tanharhumā. Mu jangan buat kasar ke mek mu. Bila mek mu nak berak, ia sakit, mu kepong di tak molek lubang tu. Mu jangan duk rembah lubang tu. Karena mek mu tarak dah. Mu buat molek lah, mu sayang ke mek mu. Walau ia berak 4 toko, 5 toko sekalipun, mu kena halau tangan mu tu basuh di punggung mek mu. Karena mek mu beribu-ribu kali duk basuh punggung taik mu. Ni nak ayat tak anak, nak ingat molek. Ni anak ni. Tu tu heroyak. Waqul. Waqul lahuma qawlan karima. Tuhan kata bila mu nak kecek dengan ibu bapa mu tu, mu kecek dengan molek-molek, jangan kecek dengan mongoh. Jangan duk mecok-mecok dengan mek kita dengan cik kita. Ni Tuhan ajar ni. Ambo duk baca dalam Quran ni Tuhan duk pesan kat anak. Waqul lahuma qawlan karima waqfit lahuma janahaz dhulli minar rahmati. Tuhan kata waqfit janaha waqfit lahuma janahaz dhulli minar rahmati. Bila mu nak jalan dapat cik mu mek mu, Tuhan suruh kita ni tunduk nunduk nyokok nyokok nunduk nunduk. Ni Tuhan suruh hormat ke cik kita. Mek kita duk dapat kita, cik kita duk dapat kita. Kita nak litah dapat dia, Tuhan suruh kita nyokok nyokok tunduk 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 gitu. Ning noya atau kita tengok adab Tuhan ajar lah Quran dah kepada anak. Ha tu. Waqfit lahuma janahaz dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Tuhan kata, "Hei anak, mu doa katiklah kau mek mu. Sama ada mek mu tak mati lagi, kau mati dah. Mu doa katik." Tuhan ajar kita. Nak doa lagu mana? Mu kata, "Waqur" Waqul, katalah hei manusia, hei manusia, rabbirhamhuma, hei Tuhan kuilah rahmat kepada dua ibu bapa aku, kama rabbayani saghira, kerana dia duk pera aku dulu sangat-sangat letih, dia duk pera aku, duk ngasuh aku, tekah aku kecil-kecil dulu, ya Allah, dia letihlah, ya Allah, hari ini ku minta kemung, ya Allah, bagilah rahmat dua ibu bapa aku sebanyak-banyak, ya Allah. Ni Tuhan ajar anak lima perkara. Lima perkara lah Quran Tuhan ajar anak suruh buat kepada dua ibu bapa. Ha tu. Mula-mula dia lari jangan jawab mulut. Fala taqul lahumā uff. Yang kedua jangan buat kasar, wala tanharhumā. Yang ketiga dia kata apa? Wa qul lahumā qawlan karīmā. Bila kecek-kecek molek dengan mek kita, jangan duk mecok-mecok. Jangan duk jerkah mek kita. Ha tengok. Lepas tu apa? Waqfit, waqfit lahuma janahaz dhulli minar rahmati. Bila kita jalan dapat cik kita suruh nunduk, nunduk, nunduk. Yang kelimanya, waqur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Suruh anak tu doa kata ke mek dia, ke cik dia. Karena cik dia, mek dia duk ngasuh dia dulu-dulu, sekolah dia kecil dulu. Dia letih, 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 letih. Ha, tengok letih tak letih? Tak itu. Seorang ibu duk ngasuh anak. Nak boleh besar seorang ni ke Allah, ambo tengoklah. Ni kita cuba nilai kita, kita nak besar dulu. Kita dengan mek kita tengok Allahu Akbar. Dan kita nak kereta plastik, oh tak kira dah, teriak. Kereta saya belilah, kereta tak molek tu kata beli kedah. Ah, guling tung-tung situ. Ni nak ayat tu kita. Padahal benda-benda duk main banyak dah sejabe dah.
Sekeng dah rumah kita, benda main. Dia nak situ. Dia buat pergi tempat puluk. Dia tengok orang jual bedi plastik. Dia tengok meku plastik. Hah, dia nak tu tak dengar ke apa dah anak. Tapi mek pun rela beli. Tak ada duit, beli. Turut anak, turut anak. Datang-datang anak besar lah, mung deraka. Allah, mung semelih mek mung. Allah, mung tapar mek mung. Allah, mung jijak mek mung. Banyak mana hari ni nak ya. Ambo pernah temu dengan orang tua. Orang tua jatuh, dia kata anak dia tapar. Tiga butir buah pink. Orang tua, orang tua, orang tua. Anak jatuh dia tapar, anak beli terosak. Siapa yang pergi perubat kelinga dia mau sakit. Duk, duk kati. Buah hari nak klik, dia lari ke anak dia. Anak dia turut dengan mutu. Dia beradu di rumah ambo, dia kata. Ambo tak si klik dah rumah. Ambo tanya, gena apa cik? Anak tapar ambo. Siapa punah anak kelinga? Tu nak ayat kata, anak tapar. Ambo tengok anak dia tak mutu. Anak jatuh. Dia tapar. Dia tapar cik dia, tiga butir rebah. Tunggu, rebah. Orang tua ping kelinga rebah tu nak duit nak beli terosak. Hak sore tu dia nyupah komik dia dekat rumah hamba juga nyupah komik dia. Hei mek mu pera aku nak jadi babi ya no. Hei nak tak nyinggu tu kata derah-derah lagu tu dah ngamik dia. Allahu Akbar. Ni nak ayak macik-macik ni hamba raya hak sungguh lillah ta'ala. Ada seorang tu ibu dia mari rumah hamba. Nak buat lagu mana babo teriak lelak. Anak dia lah ha. Dua beradik. Dia kata hamba tak berani nak tidur malam-malam babo. Tidur-tidur tapi tak jendera, takut anak naik sebelah. Hak abang dia umur 24, buat kapok semua. Adik dia tu umur 16 ke 18, baru tu bawa golok. Golok ada sembelih lembu tu. Ha tu nak ayak. Mari-mari ni pecah habis dari rumah. Dia dia nak duit, kena bui. Amo duk motong hari ni, duk bui duit ke dia ya. Pagi nak dah 100 orang. Lek beten nak 100 orang. Pas nak ambil mana kita duk motong getah orang ya, nak boleh 400 tak ada. Amo tak berani nak tidur babo. Pas nak buat kena babo. Abang amo tak ada dah babo. Abang ambo lari pergi perak dah. Kena jahit di sini. Teh di anak sulung dengan kapok. 14 jarum terjahit. Gi motong di mana. Diterang kau di mana. Ambo kata gini lah. Mocik, mocik pergilah. Tinggallah anak mocik. Saya kira lah. Dia nak hidup, nak mati ikut dia lah. Padahal dah mocik, mocik siam nak ni. Tak tidur malah. Tak jenera. Takut anak naik semalah. Ni. Hani mocik-mocik nak ayat tu. Allah si anak lah. Tak ingat mek dia tengok. Tengok mek dia duduk belah dia. Nah, tapak kaki besar dua jari sampai dia besar. Bawa dia besar lah. Dia wirangwan dengan semelih. Semelih. Hak baru ni. Dia kat rumah hamba ni semelih. Hak dia dengar belakang tu. Semelih ni. Duduk di rumah sakit dua jari ya. Mati dah. Darah tak sejak. Darah tak sejak. Ni semelih sini. Seroh. Allahu Akbar. Dia mau turut-turut dia tengah jalan. Tak tahulah learning lagu mana tak tahulah. Mati berak dah. Ni. Hak dulu pada tu, dia tak ada semelih. Dia ter dengan halul sung. Halul sung orang nombok padi yang main dulu. Panjang tu. Hak nombok padi jeg, 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 dua tiga orang tu. Dia teng hak tu. Teng hak tu, peng, rebah teng dah. Hak tu nak duit. Duit nyewa rumah, sewa 12 ribu. Duk tangi mek dia. Mek dia wih dah 4,000. 8,000 mek dia nak makan lah. Duk nak lagi, duk nak lagi. Mek dia tak wih dah acu, acu, acu. Peng, tak sini buat tu. Dia dua jel yang mati perak lah dah. Ning anak teh dengan lesung, dengan halu lesung. No, ya, tu. I hati muat dengan gapo lah. Ha, kerah gitu lalu. Ning no, ya, seorang ibu bernasib. No, ya, tu. Tak beruntung. Hari kita kena mikir dah hari ni. Sebab tu muda-mudi dah hari ni ingatlah ibu kita. Tuhan tak boleh masuk syurga. Tuhan tak boleh masuk syurga hari ni. Siapa dia neraka tak ada jadat dah. Mu neraka dah. Ni Tuhan royak dalam hadis dia sendiri. Nabi royak dalam hadis kata Tuhan tak boleh masuk syurga.
Haning padah dah kita tengok pun. Padah dah lagi seorang ibu bela kita. Dengan mengandung, dengan beranak, dengan mengasuh. Dengan duk pera, duk ibu besar seorang-seorang ni. Allahu Akbar. Beli belakang, ya nak kah, ya kecil-kecil. Royak tak dengar dah. Tapi mung, bomek, mung tak agak. Bomu besar lah, mung nak-nak tak alih, mung temek, mung. Ni. Oh lah. Orang tino, seorang ibu nak ayak tu. Saya, tegak weh, saya kat anak. Nak buat renung lagi dah, nasib tak beruntung. Anak demo jadi anak soleh. Anak demo mengaji molek. Anak kita la ilaha illallah. Dia dia alawak ke. Tak tidur dah kita. Dia dia alawak. Dia dia mengamuk. Tak boleh tidur dah. Hak mari mahamba tu ya gitu. Dia dia mengamuk. Baba weh. Amba tak berani nak naik tahu rumah. Amba tak berani nak naik tahu rumah. Amba lari pergi kapung. Amba lari pergi rumah tu nebel. Amba lari di rumah-rumah orang hak itu-itu. Takut ke anak dia. Apa beda apa kita pergi anak. Kita pergi anak akhir sekali nak ayat anak waktu reman kita. Ning Tuhan marah sebab pucuk-pucuk Tuhan marah. Haning ibu-ibu ayah-ayah. Nak royak kata ning lah Islam mengajar kita. Sebab tu kita kena bantu dengan doa-doa. Selain daripada kita ni dah mengasuh dah anak kita. Kita kena berdoa ngatik. Kita kena berdoa ngatik anak kita. Ya anak kita ada hari ni. Atau kita duduk mengandung, kita nak berdoa dah. Ya Allah, jadilah anakku anak yang soleh. Ya Allah. Ya Allah, jadilah anakku anak yang molek. Ya Allah. Jadi pakalah anakku, ya Allah. Yang ini anak deraka padaku, ya Allah. Aku tak say, ya Allah. Aku nak masuk surga belakang, ya Allah. Janganlah anakku, ya Allah. Kalau menjadi anakku ni, anak yang jahat, ya Allah. Aku malu duduk di kampung, ya Allah. Banyak mana orang jahat, ya Allah. Aku tengok. Ibu bapa dia ni malulah, ya Allah. Kerana anak dia jahat, ya Allah. Sutir kapung pakat dulu anak pakat dulu kata belaka ya Allah dulu doa dulu supah ke anakku belaka ya Allah kita minta Tuhan jangan jadi anak kita lagu tu haning nak ayat atau kita kena ingat kena ingat kena ingat ha ni nak ayat anak kita ni kerana anak ni kalau kena cara alhamdulillah butung besar kita tapi tak kena cara kok kita jadi bala besar dia terai-terai dah dari aku kita dia tak dia jek tang jek tang dia akan becek dengan kita dia hadap ke neraka kita hadap ke syurga ni nawi anak erti no ya tu sebab tu ambo berseru pada muda-mudi semua wairun-wairun kita pemuda-pemudi kita ingat mung ada cik mung ada mek mung kena hormat sekali mung nyangi derakalah ke mek mung ke cik mung mung kena sayang ke mek mung kena peluk mek mung tiap-tiap hari mung kena siung mek mung mung kena minta maaf ke mek mung nanti mung salah mek mung terasa Allahu Akbar. Nanti mu tak asyik syurga lah mudai. Nah, pemuda-pemudi ingat molek. Ning no ayat tu besar sekali kita kena kena ingat jasa dua ibu bapa. Ni Tuhan dan Islam no ayat kita. Inilah keagungan Islam. Nawi anak itu tu anak kita jadi anak yang soleh dan solihah. Ha, itulah ibu-ibu ayah-ayah no ayat tu. Ini pesan ni ambo pada malam ni. Bertajuk apa panggil birrul walidain. Iaitu buat baik dua ibu bapa. Pasti anak. Pasti anak kena buat baik. Kalau tak buat baik, Nabi royak siap dah. Nabi royak siap dah. Nak royak tu. Nah, orang neraka dua ibu bapa, ialah neraka, 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 neraka. Haa, itulah hamba rasa cukup lah malam ni ibu-ibu ayah-ayah. Nah, haa ni pesan ni, nak royak tu besar tak besar. Hamba royak belakang dah. Dalam hadis pun hamba royak, dalam Quran pun hamba royak dah. Kita sebagai orang Islam, kita kena tengok molek. Kita kena tengok molek, kita kena mengasuh molek. Anak kita nampak dia tekah kecil, tapi dia besar, dia ganas. Dia besar, dia buah. Dia besar, dia jahat. Sebab tu ingat molek kita ni. Dari pertama sekali, jaga makan ni ke anak kita. Jangan dia suap benda-benda haram. Jangan dia suap benda-benda haram. Kalau kita suap benda-benda haram ke anak kita, Allah, anak kita akan jadi ukap besar sekali perangah huduh deraka dua ibu bapa. Satu hari dia akan deraka kita. Bila kita suap makan ni benda-benda haram. Ingat molek, ingat molek. Tak kira lah. Orang jadi tu lelaki jaga makan ni jangan wih haram. Wih bining makan, wih anak makan, wih nanok nyayu. Jangan masuk benda haram. Jaga molek. Kerana benda haram tu dah wak wih jadi kerah hati. Wak wih jadi orang tu degil, tak dengar.
tak dengar kata, tak dengar kata. Deraka, deraka. Dia gelak peruk, gelak peruk, gelak hati. Bila masuk bendahara. Ha, tu ingat molek deh. Ha inilah hamba rasa cukup dah malam ni. Nah, buat kali ni insya-Allah taala. Hamba rasa puak kita semua ni pehel belaka dah. Ha, ni keadaan nak mengasuh anak kita tak ada dah. Kerana anak ni peninggalan kita. Dia kita mati esok, siapa dia kita nak tinggal? Anak kita. Sampai itu kita duk hijau, duk hijau ni. Siang malam duk hijau ni. Ha, siapa demi diri-diri. Kita nak taruh pia atau hijau? Anak. Kereta kita ada taruh pia? Anak. Rumah-rumah. Rumah tinggal ke anak juga. Kita kacau hijau nak taruh ke anak. Tapi anak dia ada raka ibu apa. Apa guna kita taruh ke dia? Apa guna kita taruh dia? Tak berarti kita, tak ada kuamai kita. Kena anak kita deraka kita. Dan anak deraka tak ada dah. Orang lain deraka tak apa lagi. Orang luar deraka balas dengan kita. Tak pasal kena. Tapi anak deraka kita terasa dah. Kita terasa tak ada dah. Cuba kita suruh anak kita eh. Nah, kita suruh anak kita. Kita suruh ambil air ya. Anak kata, malah eh mak. Oh, suruh orang sombong. Orang petarak juga. Kita rasa kena. Bila anak kita lawai mulut lagu tu ke sana. Allah bahasa noi cai kita. Allah mungyah. Geno mung kata komik itu lalu. Mung tak ingat ke mek duk ngasuh mung mek beranak ke mung. Mung besar wa 3 hari ning ya baru ni. Kitu mung deme kalau mek tak cara mapuh dah mung. Ha dino ayak ke anak wi khabar wi khabar wi khabar. Besar 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 besar. Ha ning no ayak tu. Besar ibu ni ayak. Harga ibu besar sekali ingat. Neh. Amun nak royak satu kisah masa Nabi hidup dulu. Sahabat Nabi nama Al-Qamah. Sahabat Nabi nama Al-Qamah. Duk semayel lik belakang Nabi seumur. Duk semayel lik belakang Nabi seumur. Jadi makmum. Satu hari dia tak mari semayel, dia sakit. Bila dia sakit sani, sahabat lain dengar kata dia sakit gi ziarah. Bagi Zerah lah, sakit teruk dah dia. Dia tak batal, belunjuk supaya kita lah ni, nak mati dah. Apa ni maradul maut. Sakit nak mati. Dia pun ajar mengucap. Dia ajar mengucap. Sobat ni, bagi Zerah ni ajar mengucap. Hei Al-Qamah, mengkata. La ilaha illallah. Duk dia. Muka mata duk kelik. Al-Qamah mu kata, la ilaha illallah. Tak kata. Ih Al-Qamah tegen, sahabat tegen no Al-Qamah ni. 2, 3, 4 kali dia tarik tak saya kata. Ya akak pun gigi dah nyok 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 gitu kok Nabi. Nabi kau tu duduk dalam masjid. Nabi duduk dalam masjid. Masuk wisalai, assalamualaikum. Nabi sudah semaya dah. Nabi bawa waalaikumsalam. Masuk nyok, nyok nampak gaduh. Nabi tanya, apa mu ni gaduh ni? Ya Rasulullah. Saing kita sakit nak mati. Al-Qamah, ya Rasulullah. Sabi dia tak mari semaya, ya Rasulullah. Oh tu ke? Bila? Lala ni aku mari rumah dia ni. Pelik ya Rasulullah. Aku ajar mucak tu saya kata. Aku ajar mucak itu saya kata. Dia masih ada kelik lagi. Ya Rasulullah, Nabi boleh dengar lagu tu pakai akik punggung gih dah. Nyok, nyok pakai ya deru gih rumah Al-Qamah. Hani ingat molek neroyak ni. Ni orang derakul kepada ibu bapa. Ni Al-Qamah. Nabi ke siapa rumah dia, Nabi duduk tepi Al-Qamah. Nabi diri ajam ngucap. Nabi kata, hei Al-Qamah. Kata, la ilaha illallah. Duduk dia. Dusta Nabi kata pula. Al-Qamah kata, la ilaha illallah. Itu dia. Ish. Nabi pelik. Nabi paling masuk, Nabi panggil bining dia. Hei, orang tina Al-Qamah, mari sta. Tubik, mari. Apa ya Rasulullah? Nabi kata, Al-Qamah ni ada lagi ke dua ibu bapa dia? Cik dia ada lagi ke? Mek dia ada lagi ke? Kata di bining dia, ya Rasulullah, cik dia tak ada dah, mati lama dah. Mek dia ada lagi. Nabi kata, duk mana mek dia?
Nabi. Bini dia kata, "Nung, duk lenung sikit, jauh sikit ya Rasulullah rumah ya. Duk pas lenung sikit." Maka Nabi kata, "Hei Saidina Umar. Hei Saidina Ali, mungkin turut setagi. Ha, mungkin turut setagi. Royak atau aku suruh mari." Gilah dua orang ni nyok sungai riwayat kata banyak orang lagi. Gi siapa rumah tanya orang jumpa. Ni ke rumah Mek Al-Qamah. Datuk tua tu berkata, yo. Dia kata, apa kerja mari ni? Hei makcik, nak royak. Rasulullah suruh pergi rumah Al-Qamah. Anak makcik tu. Kerana dia sakit nak mati dah, hei makcik. Rasulullah suruh pergi. Kata di Mek, dia kata, malah. Mek dia jawab, malah. Sikit-sikit bining. Kelik. Umar pun kelik. Nyok. Bos apa rumah Al-Qamah naik. Nabi kata, mana Mek dia? Tosi mari ya Rasulullah. Mek dia tosi mari. Aku dengar ni, Mek dia marah Rasulullah. Aku dengar Mek dia jawab ni marah. Gini. Nabi kata, Mugi sekali lagi. Mugi turut sekali lagi, royak tu aku suruh mari. Kalau dia tak semari, royak Rasulullah nak bakar Al-Qamah hidup-hidup dah dunia. Haa, mugoyak Mek dia kata, aku nak bakar. Nak suruh sobat orang kayu api, aku nak bakar Al-Qamah hidup-hidup. Dia pergi, nyok pergi semula. Gi siapa pula, wisalat, assalamualaikum. Mek dia pun, waalaikumsalam. Gena mari pula. Hei, makcik, Rasulullah suruh gi. Malah. Sikit-sikit bining. Makcik, kalau makcik tak segi, Rasulullah nak bakar anak makcik Al-Qamah tu. Boyo dengar kata nak bakar tu, bangun gila dah. Nyok gila dah. Tengok sore ibu balah dengan anak. Nak muris tarah mana bila anak kadar tu gila lagi. Ni nak ayat tu. Gila lagi. Nyok siapa rumah Al-Qamah. Naik rumah Al-Qamah, duk nyetok tepi Rasulullah. Duk nyetok tepi Nabi kita. Nabi kata, ni kami Al-Qamah. Yo, ya Rasulullah. Hei, makcik. Amo nak royak makcik. Makcik halalah air susu makcik. Makcik halalah letih penat makcik. Kau duk ngasuh ke Al-Qamah. Tolong beranak ke dia. Tolong ngasuh ke dia. Wih susu ke dia serumah tu. Makcik halal belakang Al-Qamah. Malah. Mek itu malah. Sikit-sikit bining. Ah, Nabi berhenti lah. Tidak ada motor kelik royak ya. Jadi rupa-rupanya Al-Qamah ni balah dengan Mek dia. Balah sebab apa? Balah sebab buku bining. Ha, ni ingat hari jatah ni. Ni ingat hari jatah banyak hari ni. Banyak. Deraka ke Mek sebab pengaruh bining. Bini kata, "Sok klik, bang, mau tengok Mek." Tak klik. Banyak kita. Ingat molek ni. Jadi Nabi ketilah kata, Mek dia ni nak murih bini Al-Qamah. Lepas tu Nabi kata kena, "Hei makcik, kalau makcik tak siwi ma'ah, tak siwi ma'ah ke Al-Qamah. Semua tu makcik, amba nak suruh sobat orang kayu api, amba nak bakar anak makcik Al-Qamah ni." Oh, boleh dengar mulut Nabi sendiri tak nak bakar. Selalu dia tu, "Aku ma'ah belakang, aku duduk letih, perak Al-Qamah. Susu aku banyak mana, ya isak aku ma'ah belakang, redor belakang." Nabi paling dengan Al-Qamah, "La ilaha illallah." Nabi mengucap di tepi telinga Al-Qamah. Al-Qamah pun jawab, "La ilaha illallah." Dia stasuk nafah lalu dah mati. Mati Al-Qamah dalam mengucap. Mula-mula tak boleh mengucap. Ni Nabi panggil ke sobat dia, hodoh-hodoh gitu. "Hei sobatku, mu tengok dah Al-Qamah?" Sobat kata, "Yo, ya Rasulullah, aku tengok." Geno Al-Qamah. Tak boleh mengucap. Ninglah orang deraka kepada ibu. Ning orang deraka kepada ibu dekat nak mati tak boleh mengucap. Ninglah orang deraka ke ibu. Ning Al-Qamah ni deraka kepada ibu dia sebab bining dia. Jadi dia tinggal Mek dia duduk sore-sore orang tua.
Ya ada gapo ya duk makan dengan bini dia ya. Nak beli gapo, beli ke bini dia. Tak wui komik dia. Ha ni ingat molek kita hari ni. Banyak ni. Kadang-kadang tu lelaki nak wui duit komik dia, klik takut ke bini. Ada juga. Tengok mek 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 dia dah dia dah mek mek jangan dia tekah dia tak nampak mek mek doyak ke doyak kepala mek tu laki nak duit komik dia la ilaha illallah hage nak menjadi komini kena ni ada orang kita noyak sabik tu kita jadi bini kena royak tu laki dia royak tu laki kita ni be klik tengok atilah mek rumah nu yang nak makan gapo ni duit ada kedak ni boh-boh ni ni beras ada kedok, budu garis ada kedok, weh muncul klik tengok kak. Tinggal kau make boleh 2,000 eh. Bining nak bayar tu molek. Ning baru molek perangah. Jangan kata bining tu laki klik wih duit kau make ngepek dah. Oh, make dia wih sokmo. Aku nak genak tak wih. Oh, tak mahal nak bayar. Oh, berat. Haa, sejak dah. Kata ayalah tu. Ah, perangah lagu tu ingat molek. Ning Al-Qamah nak bayar. Jadi Al-Qamah dia utamakan bini dia daripada mak dia. Duk gaduh dengan bini dia lagi dengan mak dia. Dia sanggup deraka dengan mak dia. Dia duk cara ke bini. Apa panggil Allah ke bini. Ning Al-Qamah. Siapa mengucap tak tubik. Nak ayat tu. Mujur Nabi mari. Tidak mati dengan tak mengucap. Kerana Nabi kata siapa dia mati dengan mengucap. Orang ni wajib syurga. Wajib syurga. Mankana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Siapa dia boleh kata akhir kamput dia la ilaha illallah. Abangi mati dan mengucap. Nabi kata dakhalal jannah. Masuk syurga orang ni. Ha ni mesti ingat molek. Kita dah dekat nak mati kita mengucap yang ni Muhammad lain dah. Kita dah nak mati ingat molek. Kita mengucap ya. Jangan hidup kecek engkau lain. Bila tak agak dah. Kita mengucap ya. La ilaha illallah. Mati dah kita. Tak ada gapo Nabi kata syurga. 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 Ni kita syurga. Sawan. Sawan dah. Ni nak ayat tu. Sebab tu kita butung sekali hari ni. Hani nak ayat kisah orang deraka komik sebab bini. Sebab to'ak ke bini tinggal mek dia dosa. Nak ayat tu dekat-dekat nak masuk neraka. Mujur Nabi mari tolong. Hani kita ingat molek buat hari ni. Jangan deraka komik kita. Siapa dia ada mek pagi-pagi peluk mek kita. Tanya dia nak makan gapo. Gi beli kedai kopi. Gi beli basah kita mek kita. Hani nak ayat orang beraik dengan ibu bapa. Aku panggil orang ni orang butung dunia dan akhirat. Caya apa? Kalau orang baik dengan ibu bapa, Allahu Akbar, orang ni tu hewi butung sekali. Apatah lagi dia mati masuk syurga lagi ke datang. Karena tu hero yak dah ridallahu wa biridol walidain. Tuhan nak redha kita terhati di atas redha dua ibu bapa. Tuhan nak kene kita tengok mek mun kene ke tak. Kalau mek kita kene kita, cik kita kene kita, mek kita sayang kita, Tuhan pun sayang kita. Tu nak ayat kata terhati di atas ibu bapa kita sayang tak sayang. Kalau ibu bapa kita sayang, Tuhan pun sayang. Kalau ibu bapa kita tak sayang, menyupah lah anak kita, Tuhan pula anak kita. Ni besar tak besar hak dua ibu bapa. Ha, tu hadis Nabi raya. Padahal makcik, oh tak agak dah hamba pun. Mereka tak ada kira dah. Air tak air, tak ada kira dah. Tu ayat tu. Dah, padahal malam ni hamba pun. Tak agak dah. Tiga terik dah hari ni makcik. Oh, ni yang ketiga dah. Ni yang ketiga dah malam ni ni. Pagi tadi tu, di Naga tu. Tengah hari di Kerung Pinang tadi. Ning di dorok pula malam ni ngayat. Ada dah nak klik dah, ayah nak kukuk dah. Itulah lebih kurang deh. Apa yang ambo ucap sikit sebanyak. Tak sedap dengar kok mano ambo minta maaf banyak-banyak. Itu kukurangi kelemahan ambo sendiri. Maka apa yang comel-comel kita ambil guna dalam hidup kita. Karena kita nak pakat-pakat didik anak kita jadi anak yang soleh. Kerana kita nak masuk syurga, habis anak beranak kita. Tak usah tinggal seorang ibu.
Hak kakak pun tak saya tinggal, hak adik pun tak saya tinggal, hak bosu pun tak saya tinggal. Kita nak masuk sekeluarga kita syurga Allah Taala. Pakak-pakaklah we pehe belako anak-anak kita. Royak ke anak kita molek. Royak ke menantu kita we molek. Marilah kita bakal masuk syurga Allah Taala duk we baik. Pakak hijau buat makan guna. Mu jangan duk pelinglah, jangan duk tak moleklah. Han kita pakak noyak tu masuk syurga Allah Ta'ala. Barulah kita seni dunia dan akhirat. Lebih-lebih lagi kita kena hormat dua ibu bapa. Bukan dua ibu bapa saja, orang tua. Walau bukan orang tua kita pun serupa tu kita kena hormat. Haa, ni noyak tu. Ni baru orang molek. Cik mek kita tak nak kecek. Dah tu utama dah. Kalau orang tua lain pun kita kena hormat. Pakcik-pakcik yang kita dengar. Dan hak kita jumpa mocik-mocik hak tua, kita kena hormat walau bukan mik kita, walau bukan pak nakal kita sekalipun. Ni jiwa orang Islam nak bawa pergi syurga Allah Ta'ala. Haa, tu. Dah. Haa, betul sekat tu lah. Haa, malam ni nyok. Sekiranya ada salah silap sikit sebanyak dalam ucapan ambo ni, ambo banyak-banyak minta maaf. Dah, minta maaf banyak-banyak. Maka sebelum akhir ni, sekali lagi ambo terima kasih lah. Ambo banyak-banyak terima kasih kepada tuan rumah. Selaku tuan rumahnya tu Imi kita lah. Tu Imi, tu Khotik, tu Bila dan kanak-kanak makan semua. Juga tu Nebel kita, Pucuai Ceroboh Poroso dia dan juga Oboto tepatnya. Minta apa ni ambo terima kasih banyak-banyak. Akhir sekali ambo terima kasih kepada hadirin hadirat. Muslimin muslimat. Ibu-ibu dan ayah-ayah semua di malam ni yang berada sini. Juga sidang penutup sekalian. Yang duk ikut dalam YouTube semua, tiga YouTube malam ni. Tiga channel ni beribu-ribu orang ni. Orang duk ngaji dengan kita ni beribu macam tu. Tak lebih daripada 2000 orang semua ni, pak ni ni. Orang duk ngaji sekali dengan kita dalam ni. Ha, terima kasih belako-belako. Maka ambil lah hak molek-molek, tinggallah hak huduh-huduh, lepar turun leparik lah hak tak pakat. Itu ialah kelemahan daripada ambo sendiri. Maka setakat ni lah malam ni, nah insya-Allah taala apa yang ambo ucap comel-comel itu ambil guna dalam diri kita, dalam amalan kita, dalam kehidupan kita. Semoga kita dapat apa panggil ciwik kita ni samrit. Ciwik kita ni mi khamsu. Karena anak kita utama sekali untuk mentaati dua ibu bapa. Asuhlah dia wi molek. Didiklah dia wi molek. Ajar dia wi molek. Supaya jadi insan yang berguna. Jadi manusia yang terpakar. Jadi anak yang soleh dan solehah. Kita tupai dia dunia dan juga akhirat esok. Ning anak pengganti kita. Kita khijau dan taruh duit ke dia. Kita khijau harap pedut dia. Sebab tu kita kena asuh dia wi molek. Jangan dia peling. Dia peling makan diri kita. Bukan makan saja dunia. Di akhirat punya makan diri kita. Tak ada tempat kita pumcai dengan dia. Tak ada kita nak bahagia dengan dia. Tak ada dia deraka kita. Haa. Ni nak ya tu. Dah. Karena dia dua dagu kita. Orang rapat sekali anak kita dah. Bila dia deraka kita sedih hati. Sedih hati bila anak kita tak pakai anak kita deraka. Karena dia orang rapat sekali dengan kita. Kita ada suak tiap-tiap waktu tukar dia kecil. Kita ada suak nasi lecik. Kita ada suak si rilek. Kita ada suak tepung-tepung nak yak tu dulu. Sedekah dia besar, dia deraka kita, lawan kita. Allahu Akbar. Dah. Menitis air mata nak yak tu dasar sekali kita perak anak. Sebab tu jaga-jagalah anak kita. Biar kita menjadi anak yang soleh. Lebih lagi malam-malam kita doa katik ke anak. Haa tu. Kita doa katik kepada anak kita. Ya Allah Tuhanku, jadilah anakku anak yang soleh. Ya Allah, jadilah anakku ni anak yang solehah. Wih aku ni bahagia dengan dia. Ya Allah, aku boleh tupai dia dunia dan juga akhirat. Kita doa lagu tu semoga anak kita terpakat dan kita mati dah. Barulah kita pumcai dengan anak kita. Kita mati pun berjaya mata rapat. Karena anak kita dah jadi juruh, jadi molek dah. Dia bini, dia belaki, dia perak anak dia pula. Jadi, apa panggil pasuk pakan dia. Haa, kita pasuk pakan kita. Dia pasuk pakan dia. Maka dia akan ada anak, ada lelaki, ada cucu, ada menantu pula. Hani anak kita patah tumbuh, hilang berganti. Haa, ni kadang kita hidup dunia lagu ni lah. Maka sikit sebanyak malam ni,
Dah ada kekurangan ni, gapo amo minta maaf banyak-banyak. Maka amo sudah di sini dulu dengan kata aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Rabbana la tu'akhidna bima fa'ala as-sufaha'u minna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tada' fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la